Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar, agar pelajaran hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Materi hari ini masih berkaitan dengan menggambar. Sebelumnya, Ustadz ingatkan kalian pengertian menggambar adalah kegiatan mengekspresikan diri melalui goresan-goresan pada bidang dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar seperti kertas ataupun lainnya yang memiliki permukaan yang rata. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang menggambar ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustratio, yang berarti penampakan, cahaya, penerangan, dan penggambaran. Gambar ilustrasi berarti menggambarkan suatu uraian, baik berupa cerita, berita, karangan, atau naskah. Atau dengan kata lain, gambar ilustrasi digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa ataupun keadaan. Mari kita perhatikan contoh gambar ilustrasi berikut ini. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat sang pelukis sedang ingin menggambarkan suasana pasar. Di mana yang bisa kita lihat pada gambar, pasar tersebut terdapat banyak orang, baik itu pembeli maupun penjual. Pada gambar tersebut, kita juga dapat melihat bagaimana keadaan pasar yang ramai dan sangat beragam kegiatan orang-orang yang ada di sana. Maka, dari itu gambar tersebut dapat dikatakan gambar ilustrasi dikarenakan tujuan si pelukis untuk menerangkan suatu keadaan di mana pada gambar tersebut adalah keadaan pasar yang sangat ramai. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari gambar ilustrasi. Fungsi dari menggambar ilustrasi ini juga beragam, yaitu untuk memperjelas suatu informasi, memudahkan untuk mengingat suatu keadaan ataupun informasi, menggambarkan suatu teks ataupun tulisan ke dalam bentuk gambar, memberikan suatu gambaran suasana yang sangat sulit kita mengerti jika hanya dengan membaca teks ataupun tulisan. Dan ada banyak lagi fungsi dari gambar ilustrasi tergantung dari tujuan sang pelukis ketika menggambar ilustrasi tersebut. Intinya, gambar ilustrasi berguna untuk menjelaskan suatu keadaan dalam bentuk gambar. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini mengenai menggambar ilustrasi. Semoga kalian jadi makin paham nih, apa sih bedanya gambar ilustrasi dengan gambar yang lainnya. Minggu depan akan Ustadz jelaskan lebih detail lagi tentang gambar ilustrasi ini. Dan juga jangan lupa untuk membaca LKS kalian agar mendapat informasi yang lebih detail lagi. Sehingga ketika Ustadz suruh kalian untuk menggambar ilustrasi, kalian sudah paham apa yang harus digambar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.